Trio kuek kuek. Udah ada punten. Trio tujuh kan, trio tapi tujuh. Guys, hari ini kita lagi ada di studio musiknya Musika. Kita mau rekaman lagu. Ini dia komposer gitu. Iya. Jadi musik produser. Iya, produser kita. Kita jadi mau bikin girl band, guys. Yes. Trio kuek kuek. Udah ada punten. Trio tujuh kan, trio tapi tujuh. Trio tapi tujuh. Apa apa tuh? Tuh, produser. Kenapa? Kenapa kadal Bang Pro? Karena tiga-tiganya suka merek-merek. Maksud lo apa? Jadi nanti gayaan kita. Trio Melet, jangan lupa follow IG kita di Trio. Trio kadal. Hai, kita dari Trio Kadal. Hujan guys, mau hujan. Wow. Ini kita sudah parkir. Terus ini kita masuk ke dalam. Yuk, hai Pak. Hai Pak. Ini dia. Back five. Ini banyak kan? Nanti setiap saat hujan kita lewat, kita bisa ngacak. Biar kita bisa outfit check. Ada gitar. Ada ini apa, Vel? Kurang tahu. Git, boleh cari tahu. Git, tolong ya. Dan aku. Kemudian ini ada tempat duduk. Studio 3. Di satu lagi ada yang pake kayaknya ini jadwal-jadwalnya. Guys, jadi ini semua jadwal-jadwal studio kan. Tapi ada yang spesial, yaitu sekarang Senin, Syakira Nuka, YouTube Trans 7. Studio 4, studio 2. Hai Kak. Hai. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Ini ada foto-foto. Ini ada geisha. Terus kalau kita dari masuk situ ke sini, ini perabotan kita. Ini ruangan yang tadi kita duduk-duduk manja. Sumpah di sini tuh kedap suara banget. Sumpah aku nggak bisa denger orang. Apalagi pintunya ditutup. Mari kita tutup. Hai Kak. Ini kalau kita. Oh, kalau kurang setuju. Yeah. Behind the show. Eh kalau nuka apa tadi? Ini misalnya kita behind the scene guys. Eh kita behind the camera. Selalu BTC. BTC behind the camera. Ini lightingnya guys. Lightingnya pakai berapa sih? Tiga. Kita hari ini tiga. Bawahnya empat, tapi tiga udah cukup berat. Ini ngajak ngomong dulu nih guys. Jadi kita nggak syuting. Nah iya berarti mungkin awalnya cozy banget tempatnya. Kalian pas kecil. Cozy parah. Nyaman sih. Karena dulu nakal ya kalau bisa. Iya. Bener. Lagu pun kan nggak sengaja. Jadi lebih kayak oh udah jalannya kan kita ketemu terus kita main terus kita bikin lagu terus kita rilis gitu. Memori kita mau habis sobat tujuh. Jadi gimana alternatifnya? Iya jadi. Oke. Biasanya kita bawa 4 memori 32 GB. Hari ini kita bawa 2 64 GB. Tapi karena sama-sama sisa durasinya 4 menit nih. Ada dua kamera ini. Iya. 4 menit kurang ya? 4 menit kurang. 3 menit 50 detik. Makanya smart corner pakai satu kamera, terus closing kita juga pakai satu kamera. Aman. Lapor, Pak. Lapor, Pak. Pasti di Bandung. Enggak tahu. Itu ada lagi. Menuju puncak impian. Bukan. Hai. Aduh mata ayu dimanapun kalian berada. Sore ini kita bakal ngobrol bareng dua Bojes. Dua
foto-foto guys. Jawab saya wakil. Cocok nih. Hari ini Willy body shaming aku guys. Apa? So. Hari ini apa? You and me, face to face. Don't see eye to eye. Ih ada eye, aku kelihatan. Kaca, biarin deh. Dikat. Hai Sobat 7, aku Fikra Jasmine. Aku Nuka. Jangan lupa nonton kita di Sobat 7 Kepo. Kakak Feli. Sobat 7 Kepo. Di sini lagi ada bikin opening gitu guys. Adel. Sampai jumpa di Sobat 7 Kepo episode selanjutnya. See you. Tiga artis, gak cuma Nuka dan Shakira, tapi kita juga ketemu dengan Bojes artis. Guys, gimana kak? Udah rilis lagu baru? Alhamdulillah, aku perasaan aku happy banget, seneng. Makasih buat semua keluarga dan teman-teman yang udah support aku sampai sejauh ini. Aku sangat love. Gimana kemarin ngisi acara di Lapor Pandu? Ini adalah pengalaman pertama aku ngisi acara Lapor Pa, dan acara itu seru banget di Lapor Pa. Pokoknya itu it was a very very moment tidak terlupakan, unforgettable. Iya, dalam hidup Bojes. Okay, thank you. Ya pasti. Itu guys keseruan kita. Kalau nggak ada kita nggak seru. Kalau nggak ada aku nggak seru. Ayo, sobat tujuh. Sobat tujuh setuju nggak kalau nggak ada dia nggak seru? Ya dong. Jawab di kolom komentar. Don't forget to like, subscribe, and share to Bojes. Bojes. Capek deh. Let's go.